Dengan rengkah kuno, mereka pasti hancur berantakan. Tapi apa gunanya kalau kita tidak bisa menemukan Pangeran Angling Kusuma? Iya, kamu benar, Wirat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita ikuti saja kemauan mereka. Kita mengalah. Dari situ saya akan memberitahu Suri. Jangan kemana. Hentikan perkelahian. Kenapa? Tugas kita menemukan Pangeran Angling Kusuma. Bagaimana kita bisa menemukan Pangeran Angling Kusuma kalau kita tidak mengikuti kemauan mereka? Iya. Mengikuti kemauan mereka? Ya, dengan itulah caranya kita bisa menemukan apa yang kita cari. Apa jadinya kalau mereka kalah dan kabur? Ya, Wirat. Ya, kau benar. Hei, bagaimana? Kalian menyerah? Kami turuti kemauan kalian. Jadi kalian mau menjadi saksi pernikahan antara Pangeran Angling Kusuma dengan putri junjungan kami? Apa boleh buat? Kalau begitu, ayo ikut kami. Kenapa harus begini? Itu syarat mutlak masuk ke ruang upacara. Ikuti saja. Tidak, ini aneh. Ini tidak wajar. Kenapa rantai ini makin memikat? Jangan merontah. Rantai itu akan makin erat menjerat kalau pendekar merontah. Keterlaluan kamu. Biar saja. Kalau memang ini menjadi syarat untuk masuk ke ruang upacara, kita terima saja. Iya. Bagaimana? Bawa kami ke ruang upacara itu. Kalau begitu, ayo ikut kami. Hei, lepaskan! Lepaskan kami! Ayo, lepaskan! Jangan melawan, Paman. Kurungan itu menyengat. Lepaskan! Kita harus tenang. Mereka curang. Mereka telah membohongi kita. Iya, kita harus tetap tenang. Tidak. Kalian hanya akan keluar dari sini setelah tugas kalian selesai. Setelah tugas kami selesai? Ya. Tugas apa? Menjadi saksi perkawinan Pangeran Angling Kusuma dengan anakku Sakanti. Kalau begitu, baik. Mana Pangeran Angling Kusuma? Ia akan keluar bersama dengan pengantin wanitanya.
Bawa kedua pengantin keluar. Itu artinya kita tidak bisa lepas dari rantai. Raden, 6 saksi yang kita butuhkan sudah lengkap. Lihat itu. Bersiap-siap. Sebab aku akan ambil bumi untuk membebaskan kalian. Ya, Raden. Saya mengerti. Raden Anggrek semakin membuat kejutan. Sakanti. Jawab pertanyaanku. Maukah kamu menerima Pangeran Anglin Kusuma menjadi suamimu? Iya, Bunda. Saya menerima Pangeran Anglin Kusuma sebagai suami saya. Pangeran Anglin Kusuma, maukah Pangeran menjadi suami Sakanti, anak gadis saya? Tidak. Aku tidak mau menjadi suami Sakanti, anakmu, Nyiskarsi. Hei! Kenapa kau tidak menjawab seperti yang sudah kita sepakati? Karena aku tidak mau menikah dengan wanita setengah siluman yang tidak aku cintai. Pangeran menghina anak saya dan upacara suci kami. Kan kekuatan sihir mereka hilang setelah kita berada di luar wilayah mereka. Mari. Tahan. Itu bukan kabut sungguhan. Itu kabut sihir. Semua ini Pangeran Angling Kusuma bukan jodohmu. Iya, Nyi. Lupakan dia. Iya, Nyi. Sudah, semua sudah selesai. Ayo kita teruskan perburuan. Sebentar, Raden. Sebaiknya perburuan jangan diteruskan, Raden. Raden harus kembali ke Malwapati bersama kami. Kalau begitu, kedatangan paman ke sini bukan sekedar menyusul, tapi menjemput saya. Benar, Raden. Kenapa? Tugas kami hanya menjemput Raden. Jadi kami tidak tahu persis kenapa Raden harus pulang. Ini aneh. Biasanya 2-3 hari kami berada di hutan ini.
Tiba-tiba kami disuruh pulang. Ada apa sebenarnya? Mungkin Paman Suliwa tahu. Maaf, Raden. Saya kira hanya Gusti Prabu yang tahu. Benar-benar aneh. Mungkin ini ada hubungannya dengan mimpi buruk Bibi Ratu. Maksud Kanda? Mari. Ada yang harus kita bicarakan. Bagaimana, Rima? Kita tunggu saja mereka. Mohon jangan tersinggung dan jawab dengan jujur. Apa ada sesuatu yang Dinda rahasiakan kepada Paman Prabu dan Bibi Ratu? Tunggu, apa ini? Kenapa Kanda bertanya begitu? Ini ada hubungannya dengan mimpi Bibi Ratu dan Bunda Dewi yang saling berhubungan, Dinda. Ya, coba Kanda ceritakan mimpi itu. Menurut mimpi Bibi Ratu, Dinda telah menikah dengan Putri Denawa dan Dinda malu mengakuinya. Karena itulah, timbul bencana dan mertua raksasa Dinda menyalahkan Dinda. Ah, sayalah yang harus membunuh Raden! Mimpi itu bunga tidur, Kanda. Semoga mimpi Bunda benar-benar hanya bunga tidur. Iya, Bibi Ratu dan Bunda Dewi juga berharap demikian. Tapi alangkah resahnya bunda-bunda kita. Setelah sehari sesudah mimpi Bibi Ratu itu, Bunda Dewi juga mimpi hal yang hampir serupa, Dinda. Tidak! Tidak! Jangan! Jangan! Itulah, Dinda. Itulah mimpi Bunda Dewi tentang Dinda. Iya, iya. Mimpi Wak Dewi itu mengerikan sekali. Iya. Sangat mencekam. Iya. Tapi mimpi tetap mimpi. Mimpi itu adalah bunga tidur. Iya. Tapi kalau mimpi Bibi Ratu dan Bunda Dewi nyari sama, apa itu bukan apa-apa? Mimpi tetap mimpi, Kanda. Mimpi tetap bunga tidur. Jadi, tidak ada perkawinan antara Dinda dengan Putri Denawa? Tidak. Saya tidak akan menjawab pertanyaan Kanda. Kenapa? Sudahlah. Kita kesini untuk berburu, Kanda. Bukan membahas mimpi buruk. Dinda Angling Kusuma, dengar. Cukup. Saya tidak akan menjawab pertanyaan Kanda. Dinda! Dinda! Raden? Oh, maaf, Raden. Sesuai perintah Gusti Prabu, kita harus kembali ke Malwapati secepatnya, Raden. Apa boleh buat? Saya kira pulang memang lebih baik. Mari. Dari sini. Iya. Bopo! Kenapa cempaka? Ada apa? Mari, Bopo. Ada yang harus Bopo lihat. Ayo. Lihat, Bopo. Ayo, cepat. Serigala merah. Mau kemana mereka? Cempaka, kamu kembali ke Yundamu, biar Bopo akan cegat mereka. Baik, Bopo. Jangan ikut campur kalau Bopo tidak minta. Mengerti? Mengerti, Bopo. Jangan kaget serigala merah. Aku yang datang. Kita potong jalan. Kita terobos hutan itu. Ayo, 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 ayo. Sebelum malam kita harus sudah sampai. Ayo. Hei, mau kemana kalian? Hah? Mau kemana kalian?
Aku dan kawan-kawan mau mencari pemimpin baru, Kakang. Pemimpin baru? Iya, Suro Barong di Lembah Hantu. Suro Barong itu mayat. Malam ini, mayat Suro Barong akan kembali hidup. Suro Barong cari pengikut. Kukira tidak ada salahnya kalau kami ke sana menjadi pengikutnya. Lalu bagaimana denganku? Apa kalian pikir aku sudah bukan pimpinan kalian lagi? Kakang tidak pernah ada di tengah kami. Masih haruskah kami menganggap Kakang sebagai pemimpin kami? Sekarang aku ada di tengah kalian. Dan kalian harus ikut aku ke Saup itu. Tidak. Tidak. Mereka akan ikut aku ke Lembah Hantu. Kakang tidak berhak lagi atas mereka. Berani membanggang kamu. Masih ada yang mau ke Lembah Hantu? Tidak, tidak. Bagus. Aku dan Prabu Baka Gustimu memerlukan tenaga dan pengabdianmu. Siapa yang mau ikut aku ke Saup itu? Saya, Kang. Saya. Aku hanya butuh separuh dari kalian. Dan sisanya harus kembali ke Lembah Serigala menjaga keluarga dan keberadaan habitat kita. Kami pasrahkan, kami menurut. Ya, ya. Kalau begitu, putri-putrikulah yang akan memilih kalian. Kenanga, Kantil, Cempaka, ayo bantu Popo. Baik, baik, Popo. Mereka putri Prabu Baka. Ayo beri hormat pada mereka. Terimalah hormat kami, putri angkat segawon lanang pimpinan kami. Saya benar-benar tidak mengerti, Tuan Bahadur. Kenapa sampai sejauh ini? Belum juga sampai ke Lembah Hantu. Kenapa, Tuan Bahadur? Saya juga tidak mengerti, Tuan. Cermin sihir saya tidak berfungsi. Ya. Ini perjalanan terpanjang dan terpusing yang pernah kita lakukan. Lihat itu. Ratu Gendrawani, Tuan Bahadur. Ya, Tuan. Tapi kelihatannya Ratu Gendrawani dengan kekuatan baru. Kenapa dia ada di sana? Dia ini yang membuat kita pusing tujuh keliling. Dan membuat kita tak pernah sampai ke Lembah Hantu Kakang Singa Mandala. Iya. Apa yang harus kita lakukan, Adi Prabu? Singkirkan dia. Tuan Bahadur. Iya, Yang Mulia. Hanya sihir Tuan yang mampu melawannya. Baik, Yang Mulia. Kamu mau membokongku dengan sihir murahanmu, Bahadur?
kita harus menyerah. Ya. Akan kulumat dia dengan api kemarahanku. Kamu belum pernah bertemu denganku, Singa Maruta. Ayo maju, hadapi aku. Lebur api kemarahan. Ayo keluarkan semua kemampuanmu, Singa Maruta. Gelembung pelampias dendam. Cendrawani. Cendrawani anakku. Papa. Kenapa? Papa. Papa, orang aku gelap-gelapnya kegelapan kalah, Papa. Diam, Cendrawani. Jangan bergerak. Diam. Papa, dada saya sakit. Diam, Cendrawani. Dada saya sakit, Papa. Diam. Keluar kamu. Keluar kamu dari raga anakku. Keluar kamu. Sudah, Gendrawan. Sudah. Gelembung pelampias dendam sudah kubuang. Iya, Bopo. Iya, Bopo. Ini berarti hari pembebasanku sudah dekat. Tapi sang pembebas itu, kenapa sampai sekarang belum datang juga? Ingin segera tuntaskan dendamku pada Malapati, pada Angling Dharma, Patik Madrim, dan akan aku hancurkan seluruh penduduknya. Siap! Lepaskan aku dari siksaan ini. Turunkan aku. Jadi Nanda tidak berhasil mendapatkan pengakuan dari Pangeran Angin Kusuma? Tidak, Bunda. Bisakah Nanda ceritakan reaksi Pangeran Angling Kusuma ketika Nanda mengajak bertukar pikiran tentang mimpi buruk Bunda yang nyaris sama dengan mimpi buruk Dinda Ratu Bibimu? Dinda Angling Kusuma tetap menganggap mimpi itu bunga tidur, Bunda. Pangeran Angling Kusuma tetap menganggap mimpi buruk itu tidak punya arti tertentu. Iya, dia menolak untuk membicarakannya lebih jauh, Bunda. Dan dia marah. Sampai marah? Iya. Tidak. Tidak, Bunda. Terbuka sajalah, putraku. Jangan ada yang Nanda tutupi pada Bunda. Iya. Tapi tidak ada yang Nanda sembunyikan pada Bunda. Iya, tapi mimpi Bunda dan Yunda Kusuma Gandawati Uwamu itu hampir sama. Apa itu bukan apa-apa? Mohon maafkan Nanda, Bunda. Nanda tidak ingin membahas mimpi. Nanda mohon pamit, Bunda. Angling Kusuma! Angling Kusuma! Dinda, ada apa lagi, Dinda? Angling Kusuma tetap bungkam, Kanda. Ya sudah, biar nanti Kanda yang bicara. Iya, tapi Dinda tidak suka dengan sikapnya yang selalu menghindar, Kanda. Iya, iya. Boleh saja ia menghindar. Tapi percayalah, satu saat nanti Angling Kusuma pasti akan bicara. Kita tunggu saja. Mohon maaf, Gusti. Hamba mengganggu. Ada apa, Gandek? Ada sesuatu yang aneh di sanggar Pamelengan, Gusti. Sesuatu yang aneh bagaimana? Ada bias cahaya menyilaukan di sekitar pintu, Gusti Prabu. Ada bias cahaya menyilaukan di sekitar pintu? Benar, Gusti Prabu. Biarkan Anda saja yang ke sana, Dinda.
Ayo Gandek, ikut aku. Baik, Gusti. Pasti ada yang hadir. Tapi siapa? Sudah, kalian kembali saja ke pos masing-masing. Tidak ada apa-apa. Sembah saya, Katur Hyang Batara. Ada satu hal yang harus aku sampaikan padamu, anak Prabu. Mohon sampaikan, Hyang Batara. Ini mengenai Surabarong. Surabarong? Iya. Kenapa dengan Surabarong, Hyang Batara? Jangan kaget. Kalau Surabarong muncul dan bikin geger di Malwapati lagi. Mohon maaf, Hyang Batara. Bukankah Surabarong sudah terpantek mati di lembah hantu? Kembali kamu ke lembah hantu Surabarong. Pati Batik Matri berhasil memantik Surabarong di sebuah pohon di lembah hantu anak Prabu. Tapi perlu anak Prabu ketahui bahwa Surabarong belum mati. Surabarong belum mati? Ia memang seperti mati. Tetapi di balik tubuhnya yang kaku dan membeku, roh jahatnya tetap hidup. Dan ia benar-benar akan hidup kalau sampai ada yang menurunkan jasadnya dari pohon penyangganya itu. Semua orang tahu Surabarong berbahaya untuk siapapun juga, Hyang Batara. Tapi mungkinkah ada seseorang yang mau melepaskan dan menurunkannya dari pohon itu? Golongan hitam yang akan melakukannya. Apakah golongan hitam tidak tahu kalau membebaskan Surabarong itu sama saja membahayakan diri mereka sendiri? Mereka tidak peduli. Sebab yang penting adalah memanfaatkan Surabarong untuk kepentingan mereka. Kalau begitu, usaha mereka harus dicegah. Itulah sebabnya aku datang ke sini. Tugas itu aku serahkan padamu, anak Prabu. Sendiko Dawuh, Hyang Batara. Saya akan bawa masalah ini ke Setinggi. Ya. Aku akan melihatnya dari kayangan. Kenapa, Bopo? Walau dihambat atau disesatkan, Senggang Baplang dan Singa Maruta tetap sampai di lembah hantu Gendrawani. Kita bisa kalah kalau begini perkembangannya. Lalu, Bopo, apa yang akan Bopo lakukan? Apa Bopo akan pergi sendiri ke lembah hantu? Ya, kenapa tidak? Saya ikut, Bopo. Jangan. Kamu masih sakit. Luka dalam akibat gelembung api pelampias dendam yang membakar dadamu masih belum sembuh. Kalau begitu, biar Jagal Alugoro, Bagas, Ligan, Rampak, Rancak, Balakosa, dan Balangga mengawal Bopo. Tidak, tidak. Mereka harus tetap tinggal di sini. Menjagamu, menjaga Meranggas. Tapi Bopo perlu pengawalan. Oh, tidak, tidak. Bopo akan berangkat sendiri saja. Doakan Bopo berhasil. Ya. Hmm,
Jadi Bopo lewat jalur sihir. Jadi ini yang membuat Bopo tidak mau dikawal. Saja mencabut pantek pedang dan membawa tambang-tambang yang mengikatku. Kenapa tidak kamu bebaskan aku dulu? Usaha Tuan berhasil, Tuan Bahadur. Ya? Suta Cendawa yang sok jago itu. Kewalahan menghadapinya. Aku tahu. Itu pasti dari pusar angin. Nah, biarkan Suta Cendawa sibuk, Tuan. Nah, lebih baik sekarang kita cepat-cepat melepaskan Suro Barong dari pantek dan tambang yang mengikatnya. Iya. Iya benar, Tuan Bahadur. Ya. Ayo kita turun. Jalu, ya. Lihat itu. Lihat. Jangan pedulikan yang berkelahi. Yang mulia, sepertinya ini sudah diatur. Maksudmu? Suta Cendawa sengaja dibuat sibuk. Dan kita bisa bebas menurunkan Suro Barong dari pohon. Iya, kamu benar. Kenapa aku jadi buang waktu untuk melihat perkelahian mereka? Ayo, jalan. Jadi kamu yang akan membebaskanku, ha? Bagus. Cepat lakukan. Dan jangan sampai yang lain mendahuluimu. Balapati, cepat turunkan Suro Barong. Tandu Latu, Tandu Teja, turunkan dia. Baik, Kakak. Kita kalah cepat dengan Bahadur. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Menyesal aku tidak mengajak Gendrawani. Ah, menyesal, Bopo. Benar, Bopo menyesal tidak mengajak saya. Kamu benar, Gendrawani. Seharusnya kamu aku ajak. Suro Barong bukan hanya kita yang mengincar, Bopo. Jadi tidak mungkin Bopo berangkat sendiri meskipun Bopo sudah menggunakan lorong sihir.
Kita harus berangkat bersama-sama, Bopo. Pengalaman Ratu Gelap-Gelapnya kegelapan yang gagal jangan diulang, Bopo. Sudah, Gendrawani. Sudah. Sudah. Ya. Lalu siapa yang berhasil membawa Surabarong? Bahadur. Bahadur? Berarti Surabarong dibawa ke pusar angin. Dan Singa Marutala yang akan memanfaatkan kekuatan Surabarong untuk menyerang Malwapati, Bopo. Tapi mereka belum bisa memanfaatkan Surabarong. Kita masih punya harapan. Kenapa Bopo bilang begitu? Pusar angin itu di atas langit, Gendrawani. Surabarong tidak akan bisa hidup sebelum Surabarong menginjak bumi, menyentuh tanah. Mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa sebelum Surabarong hidup lagi. Kalau begitu... Hanya kitalah yang tahu bagaimana menghidupkan kembali Surabarong. Apa yang harus kita lakukan, Bopo? Kita rampas dari mereka. Caranya? Hanya kembang setaman yang bisa menjawab. Ayo pulang. Kita harus bertanya padanya sebelum terlambat. Surabarong terpantik di pohon sekitar sini. Tapi mana? Kenapa ia tidak ada? Sudahiran. Lihat. Kang, kapan Surabarong bangun, Kang? Tidak tahu. Apa yang harus kita lakukan kalau sampai ia bangun, Kang? Jangan tanya aku juga tidak tahu. Terus terang saja, Kang, saya takut, saya cemas. Bagaimana? Belum ada tanda-tanda ia bangun? Belum, Yang Mulia. Kenapa belum? Saya akan coba, Yang Mulia. Akan saya coba membangunkannya. Atu mere jane tu mere. Sukma Surabarong bangunlah, datanglah. Aku masih hidup. Aku akan tetap beku dan kaku kalau tidak kau sentuhkan kakiku ke tanah. Tempat kalian di atas langit, aku tidak akan hidup sebelum ku sentuh tanah. Kamu, kalian menyiksaku. Bangun, bangun! Bangunlah! Kalau aku bisa bangun, pasti kubunuh kamu. Bangun! Cukup, Tuan Bahadur. Ia belum bangun juga. Tuan bukan ahlinya. Aneh. Ini aneh. Ini benar-benar aneh, Tuan. Kenapa sihir saya tidak bisa membangunkannya? Acai, kamu tidak akan mampu membangunkan Surabarong, Bahadur. Hanya aku yang tahu bagaimana membangunkan Surabarong. Bopo, saya percaya Bopo bisa membangunkan Surabarong. Tetapi sekarang masalahnya, bagaimana caranya kita bisa merebut mayat yang sangat berharga itu, Bopo? Hanya sihir yang bisa merebut Surabarong, Gendrawani. Kita bisa tembus lewat kembang setaman ini. Iya. Tunggu, Bapak. Ada apa? Lihat itu, Bapak. Itu Grenda Seba. Mau apa dia? Kalian tidak akan mampu membangunkannya. Aku akan merebutnya dari kalian. Ah!
Seba! Kamu tidak punya malu. Kenapa kamu mau merebut Suro Barong yang sudah menjadi milik Pusat Angin? Hah? Selama Suro Barong masih jadi maya, dia boleh diperebutkan. Tidak. Kamu tidak akan pernah bisa masuk Pusat Angin selama Rahwana Raja Sang Pencipta masih ada. Buktikan itu. Iya. Itulah kalau dua simbol kekuatan beradu. Apa yang terjadi dengan mereka, Bopo? Ya, seperti yang kamu lihat. Mereka hancur. Mereka musnah. Bersyukurlah. Kalau ternyata mereka hancur dan musnah. Sebab kalau mereka sudah tidak ada, berarti kita akan ada di atas semua kekuatan hitam yang ada. Ya, Bopo. Moga-moga saja mereka itu musnah. Sudahlah. Lupakan mereka. Kita menuju pada rencana kita. Beri aku jalan untuk menembus langsung di mana Suro Barong berada. Beri aku jalan menembus langsung di mana Suro Barong berada. Bapak? Bapak? Ah, Bapak? Kalian melihat awan yang bergulung itu? Melihat, ya, Yang Mulia. Kalian juga mendengar benturan yang sangat keras yang mengguncang pusar angin ini? Mendengar, Yang Mulia. Karena kalian semua yang ada di luar, mendengar semua apa yang terjadi. Tolong jawab pertanyaanku. Apa yang terjadi di atas sana, di balik awan yang bergulung itu? Kami tidak melihat apa-apa. Tidak melihat apa-apa? Padahal telah terjadi benturan yang sangat keras. Tidak, Yang Mulia. Ini aneh. Aneh, Tuan Badur. Kakang Singamandala. Aku tidak mengerti. Saya kira apa yang kita dengar tadi hanya suara kilat dan gemuruh yang menggelegar Adi Prabu. Apapun itu, jelas suara-suara itu telah mengganggu usaha kita membangunkan Suro Barong. Iya. Saya kira kita lebih baik kembali ke dalam dan mencoba lagi membangunkan Suro Barong, Yang Mulia. Celaka, Yang Mulia, celaka. Kenapa? Apa yang terjadi? Suro Barong, Yang Mulia, Suro Barong. Ada apa dengan Suro Barong? Apa ini? Hah? Apa yang terjadi? Anu. Mana Suro Barong? Mana? Kami tidak tahu siapa yang datang, Yang Mulia. Karena semuanya berjalan dengan cepat. Yeah!
siapa yang mengambil Surabarong? Tidak tahu, Yang Mulia. Teredor semua! Keterlaluan! Masa tidak ada satupun yang tahu? Kalian semua tidak bisa dipercaya! Menjaga satu orang saja tidak becus! Apa yang kalian bisa? Dan kalian? Kalian juga tidak tahu? Ampun, Yang Mulia. Dan kalian? Kalian juga tidak tahu? Kemana Surabarong? Sudah, cukup, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia. Para pandega ini harus diberi pelajaran, Tuan Badur. Tapi menghajar mereka tidak ada gunanya, Yang Mulia. Tidak akan mengembalikan Surabarong. Iya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang Mulia, izinkan saya mengejar penyusup itu. Siapa tahu cermin sihir saya bisa membantu, Yang Mulia. Iya. Ya. Itu memang lebih baik. Silahkan, Tuan Badur. Tapi saya tidak ikut. Saya mau menghadap Yang Mulia Rahwana Raja. Ya, baik, Yang Mulia. Tangan silam mendalam. Kawal Tuan Badur. Jangan sampai terjadi sesuatu padanya. Iya, baik, Tuan Badur. Silahkan. Yang Mulia. Bagaimana aku bisa ke sana? Aku tidak ada bekal atau pegangan dari Gusti Prabu Angling Dharma untuk bisa terbang ke Busur Angin. Apa yang harus aku lakukan? Itu si Madal. Mau kemana mereka? Ya, ya. Ayo cepat, susul aku! Sudah wirak? Ya, aku sudah wirak. Aku butuh jawaban dari kalian. Mana Surabarong? Kamu sudah membajak kendaraan kami, melanggar wilayah kami. Tangkap dia! Itu kamu tahu tentang Surabarong, bukan? Ya, saya tahu. Majikanmu mencurinya dari lembah. Saya tidak tahu. Bohong! Baik. Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Lepaskan! Cepat, katakan di mana Surabarong disimpan. Di ruang tahanan. Tapi mayat itu sudah tidak ada. Mayat itu dicuri oleh seseorang. Dicuri seseorang? Ya. Siapa pencurinya? Itulah yang kami tidak tahu. Bohong! Pencurinya, maaf, tidak seorang pun dari kami yang bisa melihat sosoknya. Itu kendaraanmu, apa masih bisa terbang? Bawa aku ke majikan, Singa Maruta. Aku mau bicara langsung dengannya. Ayo, cepat. Tidak mungkin saya mengantar pendekar menghadap Yang Mulia. Saya harus ikut junjungan saya, Singa Mandala. Mengawal Tuan Bahadur untuk mencari Surabarong yang hilang. Jadi Singa Mandala mengawal Bahadur untuk mencari Surabarong yang hilang? Iya. Kalau begitu, ayo kita terbang bersama. Tidak. Mengejar Singa Mandala dan Bahadur. Ayo. Saya tidak berani. Ayo, cepat terbang. Baik. Ayo naik, kejar Tuan Bahadur.
sekali. Pada kemana mereka? Mana gerobak dan kedua lelaki tertopeng tadi? Apa itu? Di sanakah kegiatan mereka berlangsung? Bangunlah untuk kebesaran dan keagungan namamu. Tiada kematian yang bisa menyentuhmu. Tiada luka dan cedera yang akan membuatmu lumpuh. Bangunlah. Bangunlah yang mulia Grenda Seba. Bangunlah untuk kami. Bangunlah untuk kebesaran dan keagungan namamu. Bangun. Bangunlah yang mulia Grenda Seba. Bangunlah untuk kami. Bangunlah. Grenda Seba bisa sakit, luka dan tidak sadarkan diri. Bagus, ini baru berita. Suatu saat harus kusampaikan apa yang kuketahui ini pada Gusti Prabu Angin Dharma.